teman-teman. Ketemu lagi sama gue, Jody Sandiana. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat. Hari ini gue bikin video tentang cara mengganti ban. Oke. Kebetulan ban sepeda lipat gue nih, Evan 11. Kempes guys, bocor ban dalamnya. Jadi kita coba bongkar biar teman-teman pada bisa ya ganti ban sendiri. Soalnya kan sekarang banyak yang baru mulai sepedahan, biasanya tuh cuman tahu pakai aja ya. Jadi kalau sampai kempes di jalan atau bannya bocor di jalan, udah tuh bingung tuh. Nah, gua kasih tahu cara untuk gantinya ya. Gampang, bisa sendiri kok. Oke, ikutin terus guys. Nah, jadi ban depannya ini kempes banget nih guys. Tadi gue udah coba pompa, anginnya keluar. Berarti bannya bocor ya. Kayaknya bocornya juga gede nih guys. Nah, caranya pertama kita buka aja dulu. Ini kita buka kuncinya nih. Oke. Kita lepasin guys. Belum. Nah, biar agak longgar. Nah, ini kita lepasin. Biar gampang. Bannya kita lepasin dulu, oke. Guys, setelah wheelsetnya kita coplot ini, yang perlu dipersiapkan yang pasti ban dalamnya ya. Ini gue beli merek CST 16 inch 16 3/8 ya. 1x3/8. Nah, karena wheelset gue ini agak tinggi, jadi gue belinya yang pentilnya ini agak tinggi juga. Ini pentil ukuran berapa ini? 60 cm. Oke, kita ganti. Udah gitu yang perlu dipersiapkan juga nih, sendok congkelan nih untuk buka ban luarnya. Oke, lihat ya caranya. Pertama kita masukin ke sini nih, keluarin ban luarnya tuh seperti ini. Nah, ini biasa tuh bisa dikaitin ke sini. Udah gitu kita ambil sendok yang kedua, kita masukin lagi sini nih, congkel lagi guys. Nah, oke, congkel sedikit-sedikit tuh pada keluar. Nah, kalau udah pada keluar gini enak nih. Nah, tinggal digeser seperti ini. Untuk sendoknya sih gue saranin yang plastik, walaupun dia cepat habis ya, tapi aman ke velgnya, nggak bikin cacat. Oke, ini udah kebuka begini. Ini tinggal dibuka. Kita ganti ban dalamnya, cabut. Oke. Nah, ini udah gampang banget guys cabutnya, tinggal kita masukin yang baru. Nih yang penting ya, pas masukin jangan sampai dia kelipet-lipet guys. Ini kita masukin. Nah, ini harus rapi masukinnya nih. Kita masukin ke dalam sini. Usahain jangan sampai ngelipet guys. Jangan lipat ini, jangan sampai ada yang begini nih di dalam, harus rapi bener-bener begini semua ya.
masuk semua. Nah. Ini udah masuk semua ya. Guys, tuh udah masuk semua. Periksa lagi rapi. Kita coba masukin ban luarnya sedikit-sedikit. Pakai tangan aja, begini-gini. Nanti kalau susah baru pakai sendok lagi guys, kita congkel-congkel lagi. Nah, biasanya bagian terakhir yang begini. Oh, ini gampang. Ini gampang masuknya. Oke, ini udah masuk. Selanjutnya kita pompa. Jangan lupa siapin pompanya juga guys. Dilihat juga ya teman-teman, ini kan gue lubangnya kecil nih, jadi gue pakai pentilnya yang tipe Presta. Kalau teman-teman pakainya yang gede, yang biasa tuh, nanti beli ban dalamnya ya yang biasa juga, jangan beli yang kecil gini, karena ini gue kecil, gue pakainya yang belinya yang kecil. Oke, kita pompa. Ini pompa sedikit dulu guys, biar asal ada anginnya dulu. Ini kita coba pencet-pencet nih biar dia mengembangnya rata gitu ya, jangan sampai ada yang kejepit. Biasa suka ada yang kejepit nih di sini, kejepit sama ban luar. Nah, itu bisa jadi nanti kempes lagi, bocor lagi gara-gara kejepit. Ini kayaknya udah bagus, gue coba kempesin lagi. Periksa tempat ada yang kejepit. Udah mantep sih kayak ini. Oke, mantep. Ini kita pasang pengunci ringnya. Tuh guys. Oke, selanjutnya tinggal kita pompa lagi sampai maksimal. Nah, dilihat juga guys, kayak ini ban gua tipenya pakai merek Innova ya, ban luar gua. Nah, sini ada tulisan nih PSI-nya. Jadi tekanan anginnya itu 80 sampai 110. Biasanya gua isi 80 aja sih guys buat ini sih. Soalnya 80 juga udah cukup keras. Oke, kita isi sampai 80. Pinjat dulu guys. Oke, udah 80 gue isi. Kalau udah pompa kencengin lagi guys pentilnya nih, baru ditutup. Nah, kalau udah begini kita harus cek lagi. Ini kan ada garis nih. Ini perhatiin guys, garisnya udah bener-bener rata belum keluarnya gitu. Kalau enggak nanti bannya goyang-goyang, kalau enggak naik turun gitu. Ini kita tes ya. Nah, ini ada sedikit sih naik turun. Masih belum rata. Nah, kalau kayak gini kita coba kempesin lagi. Kempesin lagi, terus kita bejek-bejek begini nih. Sampai dia keluarnya rata. Emang kalau ban seli itu rata-rata
nggak semulus ban road bike sih. Kalau ban road bike biasanya lebih lebih mantep gitu, lebih rata. Cuman kita maksimalin ya. Ini udah rata sih sebenarnya keluarnya. Oh ini belum nih. Nah ini, nah udah mantep sekarang. Gini-gini aja ya, penyek-penyek nih biar keluar rata semua nih garisnya. Oke, kayaknya udah cukup. Gue pompa lagi guys. Kelihatannya bagus. Kita cek. Oke. Masih ada sedikit sih. Tapi ya oke lah. Kalau buat ukuran seri emang begini sih rata-rata. Masih ada yang gak rata, tapi sedikit banget sih, sekitar 1-2 mili masih normal. Oke, tinggal kita pasang lagi guys. Sekarang kita tinggal pasang lagi. Ini caranya kalau gak punya stand kayak gitu, jungkirin aja sepedanya guys. Jadi seat postnya yang di bawah, saddle yang di bawah. Kalau punya sih bisa begini caranya. Ini tinggal dipasin, masukin dulu nih cakram. Udah gitu, kita kencengin lagi guys. Biar dia center nih kan, biasanya. Nah, suka ngegesek tuh. Kita sambil rem aja deh guys. Sambil dipencet, rem depannya. Nah, kita kencengin. Masih dua orang ya, susah pegangnya. Sampai agak kencang dulu. Nah, kan tinggal kencengin. Sip. Kita rem. Rem depan. Nah, udah gitu tinggal kita kencengin. Mudah-mudahan langsung kencang, langsung bagus. Wah, masih ada gesek. Masih ada bunyi gesek, denger? Masih ada bunyi gesek sedikit guys. Kita coba lagi. Kita longgarin lagi. Pencet remnya ya, kayak gini. Puterin, kita pencet remnya. Nah. Kita kunci. Mudah-mudahan. Nah, oke nih. Udah nggak ada bunyi gesekan. Udah mulus, mantap. Oke guys, gitu aja. Mudah-mudahan semua pada bisa ya. Gampang guys, tinggal dicoba aja. Oke. Kalau video ini berguna buat teman-teman semuanya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya. Loncengnya juga dipencet guys, biar video-video selanjutnya teman-teman pada tahu. Mudah-mudahan gue bisa bantu jawab semua pertanyaan teman-teman. Kalau yang mau tanya, komen-komen aja di bawah. Oke, okay? Thank you guys. Salam sehat semua.